Danamon Simpan Pinjam umumkan pemenang program pengundian heboh 1 miliar periode terakhir, yakni periode yang keempat bertempat di Pasar Sayur Karangploso pada Minggu 20 Maret 2016. Program undian ini ditujukan agar para pelaku usaha mikro yang juga nasabah Danamon Simpan Pinjam dapat terpacu untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pada pengundian periode keempat dan terakhir ini, hadiah utama sebesar 1 miliar rupiah dianugerahkan kepada Mintarsih dari Bandung, Jawa Barat. Satinder Palsing Ahluwalia selaku Direktur Bisnis Mikro Danamon mengatakan, sektor mikro yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia memiliki peran penting baik dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi maupun dalam penciptaan lapangan kerja. 6 miliar. Karena ada 4 periode, ini hanya periode yang keempat. Kalau lihat 3 periode, ada 100 nasabah dapat hadiah 10 juta. So, 1 miliar untuk 3 periode. Hari ini udah pilih 100 nasabah dapat 10 juta hadiah. Dan 10 nasabah dapat 100 juta. Satu nasabah itu. Sadar akan pentingnya peran bisnis usaha mikro untuk penyerapan tenaga kerja di Indonesia serta dalam hal mendukung perkembangan ekonomi Indonesia, DSP melaksanakan beragam kegiatan guna menyediakan akses permodalan yang cepat, aman dan nyaman bagi para mitra usahanya. Khairul Anam, Gajayana TV.